Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pula saya senantiasa mendoakan saudara-saudara agar supaya dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya dan dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya sama Pendir mau betul untuk merekomendasikan mobil R3 tipenya GL manual 2016 guys. Tipe GL manual 2016. Ya. Warna hitam. Oh, warna hitam metalik. Pendir, ya. Saya mau nanya, okay. Ini pajaknya bulan 3 dari bulan 9 ya dari bulan 9. Hidup nih panjang guys. Mobilnya daerah mana nih? Ini bukan Tangsel nih. Tangsel ya? Iya, Tangsel. Ini daerah Tangsel. Mudah-mudahan recommended banget buat sudah pasti. Ya, mobil istimewa nih guys. Hanya di penjara sipil ini kalau mau beli rekomendasi enggak pas banjir atau nabrak nih. Ya, benar nih. Siap. Benar. Dir, tolong jelasin spesifikasinya. Oke. Spesifikasinya sih sama. Oke, siap. Silakan tangkap. Thank you. Ini spesifikasinya sih enggak kagak ya. Ini kita model keluarga family atau LMVV ya. Ini ada di depannya ada grill. Chrome grill ya, dia full ya. Chrome bumper guard. Nah, tangkap nih yang ada di depannya. Sudah dilengkapi juga dengan fog lamp. Oh. Dan frame-nya ya. Ya, dia menyambung sampai ke airbag. Cuman belum ada list chrome nih di sininya guys. Oh, benar. Model 2016. Model list chrome. Benar. Cuman belum LED ya. Kalau sekarang masih multi reflector belum LED. Kalau yang angkatan berikutnya dia udah LED. Nah, terus Bang Redi, apa lagi nih? Dir, ya. Lagi. Ini udah electric mirror belum? Electric mirror sudah. Mirror ya. Sudah electric mirror sudah. Untuk kondisi kita jamin ya Dir ya. Enggak pernah. Amin, pasti. Enggak pernah nabrak ya. Baik, kita jamin. Pokoknya kenapa-napa datang aja ke Mutiara Simpi motor ini. Saya jamin enggak pernah nabrak, enggak pernah banjir. Betul. Keluarga nih guys. Dir, satu lagi. Kalau kita mau kredit, itu DP minimal berapa nih? Kalau di masa pandemi ini di showroom kita enggak gede-gede amat sih atau jadi ya. Cuma 20 juta. 15 bisa enggak nih? Bisa lah. Yakin. Yang penting data bagus ya. Ya, sudah suara. Okay. DP 15 juta recommended kita bantu sampai jadi. Iya. Yang penting data BI clear dan APPI clear. Itu aja sih. Rapi. Rapi. Betul. 15 gas lah pokoknya. Angsurannya berapa nih? Angsuran cukup di 2.980.000 Bang. Untuk DP berapa? DP 20. DP 20 2,9. Betul. 2,9 DP 20. Nah, kalau untuk 15 itu estimasi sekitar 3,1-an lah. 3,1-an ya? Iya, betul. 3,1 guys. Oke, ini Tangerang Selatan, plat nomornya kira-kira nih, pajaknya berapa duit? Paling pajak di estimasi di 3 jutaan ya, udah dia. Estimasi 3 jutaan ya? 3 juta lebih lah. Pajaknya panjang bulan September, sekarang bulan Oktober. Berarti tahun depan ya, Bro? Tahun depan, betul. Panjang banget. Tidur dah pokoknya. tidur pulas. Tinggal pakai doang maksudnya. Iya, betul. Jadi, kalau di sini kita nih R3 GL manual 2016 ini cuman DP 20 angsuran 2,980 selama 47 bulan. Dan kalau cash 120 juta nego. Nego. Keras. Sambil ngopi. Sambil ngopi, guys. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Biar ngoleng gitu. Nah, saya ngopi coklat aja. Ngopi susu maksudnya. Gitu, guys. Jadi di Mutiara CV motor ini kita enggak dimahal-mahalin lah untuk terjangkau dan pas ke kantong kita ya. Benar. Untuk teman-teman yang mau kredit atau beli cash, silakan. Suatu kehormatan buat saya apabila saudara-saudara semua mampir ke toko saya. Ya, toko jangan toko sebelah Bang. Toko ke sini ke Mutiara CV motor ini di blok A5 nomor 2. Iya, saya sediain karpet merah. Karpet merah. Karpet boleh dicet.
Iya benar-benar ya, pokoknya nggak tinggal dimahalin lah. Nih kalau di Mutiara Resepi Mandalika ini pemirsa, jangan lupa like and subscribe channelnya Menir Mobil Bekas. Betul, ini tim saya Menir Mobil Bekas. Tolong subscribe juga punya channel saya. Terima kasih. Derosa Mobil Bekas. Semuanya. Tapi emang bener ya, kita Nir, kita jual yang penting laku. Masalah ya, untuk relatif. Relatif. Kita nggak ambil gede-gede banget. Pasti. Insya Allah harganya recommended. Rekomendasi unit nanti kita bisa view sekeliling body sampai ke kabin dalamnya ya. Boleh, siap. Untuk sudah sekarang. Ya, nanti kita cek and recheck. Oke, okay, jadi untuk semua di ya, kabinnya atau dalamnya mau ngintip di mobil R3 GR manual 2016 ini di ya. Okay. Yuk kita pindah. Yuk. Oke okay, guys. Nih, ya. Nih, siap. Nah untuk ini kita handle nih Bang Deddy ya. Betul. Handle kasih warna sama body nih, belum crew. Model tarik ya. Model tarik. Udah aerodinamis banget. Aerodinamis, betul. Terus. Udah ada ini juga loh. Oh iya, sun visor. Sun visor. Betul, atau talang air. Betul, talang air. Talang air nih kalau kata bahasa kitanya talang air nih guys. Bahasa Sunda apa bahasa apa ya? Bahasa, oh iya bagus otomotif. Oh iya. Talang air. Talang air nih guys. Ya kita ke dalam. Sini, silakan Nir. Dalam door trim. Door trim ini kita warna krem ya. Perpaduan sama list ini, list chrome. Bahannya apa? Di sini hard plastik, di sini bahan fabric. Fabrican. Sudah ada ornamen. Ornamen. Apa namanya? List chrome lah intinya ya. List chrome. Nih ini apa namanya? Electric mirror deh, stylenya di sini nih guys. Pengaturannya di sini. Pengaturan ini saklar. Biasanya kan kalau MVV modelnya semuanya di sini. Samping stay tuh, di sebelah dashboard. Kanan, betul dashboard. Nah, ini kalau R3 GR manual 2016 nih di sini nih. Ya, pengaturannya di sini. Ada okay, door dan sudah ada speaker, door pocket dan cup holder. Cup holder betul. Di sini window lock. Window lock dan pengaturan auto untuk 5 untuk 4 pintu ya. 4 pintu power window ya. Nah, terus kita ke dalam. Tip ke dalam nih guys nih ya. Nah. Nyalain nih. Oh, kita nyalain. Tuh. Nah, untuk ininya apa namanya? Cluster meternya ini di dia aerodinamis nih ya. Tuh udah kayak semi sporty nih guys. Ya. Nah, coba jadi ya. Oh, pasti udah SRS airbag. Jadi kenyamanan dan ini kita apa namanya udah inilah udah nyaman lah, jadi kalau untuk tabrakan atau apa ini udah dilindungi sama airbag nih guys. Dan juga setirnya sudah hill steering. Hill steering ini udah cuman belum teleskopik ya? Belum teleskopik. Kalau hill steering cuman ke atas dan ke bawah, kalau teleskopik dia masih buat kenyamanan ya? Betul ya, kenyamanan kita sebagai pengemudi. Betul Bang Deddy. Nah terus kalau untuk audio nih Bang Deddy nih, betul. Audio nih dia belum touchscreen ya, kayaknya ya, belum touchscreen. Ini masih original, dia model yang built-in. Built-in, betul. Pabrikan ya? Pabrikan, dia kan, betul. Dia kalau nggak salah nih sama kayak Yaris nih kayaknya ya nih. Kurang lebih ya, belum touchscreen ya. Kalau di option bisa. Oh, option ya, bisa touchscreen juga ya berarti ya Bang Deddy ya. Oke. Ini untuk pengaturan saklar ininya ya. Oke, ini nih. Saklar fog lamp. Oh, saklar fog lamp sini ya Bang Deddy ya. Oh iya. Ini laci terbuka, kisi-kisi AC dan juga pengaturan rear defogger ya. Oh iya. Kaca ya. Iya, kabut. Iya, betul. Dan juga di sini dia ada vanity mirror kayak apa? Ini lo compressor betul. Dan cup holder. Iya. Tapi di sebelah sana Nir ada enggak Nir? Vanity mirror-nya. Oh, udah ada. Ada ya, Nir, ya. Tuh, sebelah kiri sudah ada. Apalah biasanya metal kita bisa tahu di sini ekonomi sini guys. Dan terus kalau untuk konsol box biasa ya, konsol box rata-rata standar ya, betul. Tapi ada penyimpanan lagi terbuka di atasnya. Oh di sini nih, betul. Nah, bisa buat naruh HP, naruh apa aja bisa. Betul. Wah cukup mumpuni nih mobil nih buat keluarga ya, keluarga ini, ya. Recommended banget untuk di konsol box tengah Nir, jelaskan. Oke, konsol box tengah. Nah ini konsol box tengah kita
Ini di sini ada buat apa ya namanya ya? Penyimpanan laci terbuka ya. Atau cup holder buat Aqua bisa. Aqua juga bisa ya. Terus kalau untuk AC-nya juga nih masih belum digital nih kayaknya nih Bang Deddy nih. Bener. Masih manual ya. Tapi dia sudah berapa fan Nir? 4 fan ya. 4 fan ya. Dia sudah 4 fan dan fun, dia ada pengaturannya arah semburan. Nah ini nih. Ini pengaturan arah semburan sudah dilengkapi. Betul. Rear depogger ya. Betul. Jadi udah luar biasa recommended banget ini mobil. Wes. Dan juga untuk hand grip di kabin itu Nir, hand grip. Itu Nir biasanya kalau mobil-mobil yang lain itu pakai hand grip standar. Kalau ini modelnya udah di-track Nir. Oh, melengkung begini. Itu bagus. Jadi enggak kepentok-pentok banget malah. Iya benar. Mau cukup ini ya, elegan ya ini mobilnya. Dan satu lagi Nir. Apa tuh? Dia punya seat belt. Uh-huh. Seat belt-nya dia sudah adjuster. Oh, jadi bisa di setting. Nah, kita bisa ke bawah, bisa ke atas. Betul. Buat kenyamanan pengemudi dan penumpang. Siap. Dan sudah ada cover. Iya, betul. Jadi enggak ada tonjolan besinya nih Bang Deddy. Betul. Lebih rapi. Wes, cakep nih mobil. Untuk kursinya pun dia sudah headrest model adjuster ya. Adjuster betul. Jadi bisa di kayak premium yang lain ya kan. Yang lainnya model biasa. Kocong biasa betul. Kalau ini tuh tapi kita bisa adjuster, bisa sesuai dengan kepala kita nih. Untuk kursi depan pun dia model sliding dan reclining ya. Oh iya betul. Bisa maju dan bisa kebalik. Ini guys nih. Nah, kalau Menir mau tidur bisa. Waduh, ini saya bisa pules nih sini Bang Deddy ini. Tuh, ini mobil rekomendasi banget nih guys. Dengan DP 20, angsuran 2,980. Udah nyaman banget nih mobilnya ya. Pas di kantor banget nih. 15 bisa kan nanti ya? Bisa, punya nah, bisa lah. Saudara 15 juta bisa. 15 juta bisa. Hampir kesulitan nih. Kami kasih garansi sampai jadi deal. Betul. Dengan syarat. Nah, PI dan APPI-nya clear, sleek-nya clear. Nama showroom-nya apa, Pak? Nama showroom-nya itu di Mutiara CP Motor. Ya, lu datang aja ke sini. Nanti ketemu Menir atau saya, atau juga Deden Jackie Channel ya. Wow, Deden Jackie Channel tuh pokoknya lintas provinsi dia untuk ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, kan? Menir Mobil Bekas ya. Sama De Rosa Mobil Bekas nih, guys. Ya. Terima kasih. Oke. Dan juga Nir, sorry lu belum jelasin untuk apa nih? Remnya model rem tangan itu masih mekanikal ya? Mekanikal betul. Nah. Rem tangan. Untuk kursi belakang Nir, kursi tengah kita bahas dulu. Untuk kursi tengah kita enggak one step tumble ya, cuman ini aja apa namanya bisa di sliding dan recline. Sliding ini nih. Sliding dan recline. Untuk recline masuknya caranya begini. Betul. Untuk masuknya kita cuman ini guys. Betul. Nih. Tuh. Saya rasa cukup muat kok di sini. Iya, betul. Kalau untuk kita ke baris ketiga nih, Bang Deddy. Ya. Betul. Baris ketiga, yuk Nir, kita masuk. Siap. Kita lihat sempit enggak Nir? Coba dari depan. Dari depan nih. Huh? Ini kita duduk ya, guys. Untuk di bagian belakang lumayan sih, Nir, enggak terlalu lega dan enggak terlalu sempit juga. Betul. Jadi sedang bisa lah. Kalau buat ukuran 160 sampai 165-an masih nyampe ya Nir ya. Masih nyaman lah. Masih nyaman ya Bang Deddy ya. Cuman buat rekomendasinya sih anak-anak. Anak-anak betul. Bener. Jadi enggak terlalu tersiksa banget nih. Untuk kursinya dia tetap 50-50 ya, yang sebelah belakang. Dan juga untuk di belakang kabinnya dia ada cup holder dan laci penyimpanan laci terbuka ya, ada di sini sama juga di ada. Situ juga ada ya, kanan kiri ada nih. Betul. Dia buat minum bisa, buat taruh permen juga bisa. Betul. Nah, cuman yang di belakang hand gripnya model standar ya, standar nggak model ini fix dia. Biasa nggak retract ya, jadi nggak bisa dipukul nih guys. Jadi baris pertama, kedua, handle ininya, gripnya dia beritek. Nah ini yang ketiga enggak nih, model fix biasa. Fix biasa. Tapi sudah dilengkapi dengan seatbelt ya. Seatbelt. Dan condolannya sudah di cover. Dan covernya juga. Oke. Aman lah ya, ambil dia. Perjalanan jauh ya. Betul. Saya merekomendasikan banget ya guys. Mudah-mudahan saudara-saudara semua, apabila ada kebutuhan di mobil, khususnya mobil keluarga nih Bang Deddy.
silakan. Oke, hubungi Munir di pada deskripsi nanti WA, ya kan. Nomor telepon beliau ada di. Ya, di Pak Deddy juga ada nih, Bang ya, Deddy nih. Biro sama di Bekas. Nah, nanti saya akan tulis resolusi nomor WA. Betul. Oke, kita view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.